Guys, oke, sekarang kita lagi ada di depan mie ayam siapa namanya nih? Mie ayam rel stasiun Tambun nih. Ini katanya mie ayam ini nih favoritnya para rel fan ya di sini ya. Oke, kita langsung pesan aja. Katanya sih di sini harganya murah. Oke, kita langsung pesan. Nah ini deh. Bang, mie ayam. Berapa? Satu aja. Iya. Oke, siap. Ada ini enggak? Ada bakso, ada pangsit? Enggak ada. Mie ayam aja. Oke, siap. Nih, guys, mie ayamnya. Apa-apa sambil di video ini, Bay. Ini lagi kita lagi live. Oke. Nah, di sini nih katanya ini mie ayamnya ini favoritnya para rel fan. Nah, itu dia. Ini katanya murah di sini, Bay, ya, mie ayamnya, Bay. Katanya murah di sini mie ayamnya, Bang. Cobain. Oke, enggak, harganya murah katanya, Pak ya. 9.000. 9.000, guys, tuh. 9.000. Iya. Ini Abah siapa namanya, Pak? Sama Bapak siapa namanya? Mie ayam rel aja. Mie ayam rel aja. Oke, siap. Orang mana, Pak, deh yang jual? Bah, orang mana katanya, Pak? Semarang. Semarang ya? Semarangnya mana, Pak? Semarangnya Gubuk. Gubuk, Om. Semarang Gubuk. Iya, benar, Om. Kali ini benar 9.000. Nah, itu dia. Nanti kita makan di dalam ya. Iya, dalam. Dan pakai dan bawang. Minumnya. Gula batu. Tuh, guys. Wow, keren ya mie ayamnya ya. Pas mode OJ, iya betul. Wih, jumbo, guys. Jumbo mie ayamnya nih. Wah, keren nih. Jadi lapar, ayo Pak Yayat ke sini, Pak Yayat, ayo. Ini rekomendasi dari Om Bob ya. Tuh lihat, wes, tuh ngasih ayamnya juga nggak kira-kira. Kemarin orang terang. Banyak guys, widi, 9.000 nih. Oke, sebentar. Sebelum kita eksekusi nih mie ayam, ini kenapa ya hunting kereta tapi makan mie ayam? Nggak apa-apa ya. Oke, seperti biasa kita kecapin dulu. Nah ini nih ciri khas kecap kalau di apa? Di daerah Bekasi, Jakarta, Tambun ini pakainya begini nih. Kecap cap 2 cabe. Ya, kita kecapin dulu ya. Oke, mantap. Sedikit aja. Eh, tak puasa. Enggak lah. Abah, ayo Terina. Nah, ini dia. Mantap nih es teh manisnya nih. Wih, keren. Om Nomo, ayo Om Nomo, nggak ada yang dikecapin. Wah, Mbak Jiwo, tapi saya dikecapin. Nggak apa-apa ya, bentar ya. Saya aus nih, saya minum dulu ya. Selanjutnya, kita sausin. Sausnya sama ya, mereknya. Hei, etaknya kemarin. Oke, siap sausnya. Dikit aja ya sausnya. Saya sebenarnya nggak suka saus kayak ginian ya. Tuh. Dikit aja. Sambal pakai ya. Aduh, ini singkirin dulu. Hei, enggak puasa. Biarin. Eta ciruk. Ayo Pak Yayat. Berapa sendok, guys? Satu aja ya. Satu aja. Dua deh. Moncrot. 9.000 katanya, guys. Oke. Okay. 10 sendok, aduh, moncrot itu. Dua aja. Ngeri. Oke, kita aduk, guys. Ini ngaduknya gini sampai susah ini saya ini. Nah, nih. Yang saya suka tuh dari mie ayam yang ada di Bekasi atau Jakarta ini ya. Ini mie ayamnya modelnya keriting-keriting gini, guys. Modelnya curly ya. Curly ini nih. Ini jarang ditemuin mie ayam kayak gini nih di Garut nih. Jarang. Iya. Saya tebak pasti bahaya. Waduh, ada kereta lewat lagi, guys. Oke ya. Ini yang saya suka nih, mie yang model begini nih. Keren banget nih. Iya, belum di rebonding ya. Oke. Bentar. Oh, ini bener-bener mantap nih. Woi. Ntar saya aduk dulu ya.
kira-kira guys. 9.000, oh ini mah tulang kan. Ya jatuh guys. Ini ayamnya ya. Teh ayo kemarin abah gini gak? Kemarin mah jaim. Oke ya kita, ini ayamnya nih. Endul pisang guys, enak banget, asli, sumpah. Kali ini Om Bob rekomendasinya ini bener nih, enak banget, mantap mantap. Oke, okay. Kita aduk dulu guys. Ini sendok ngapain sih lah? Tuh guys, itu stok mie-nya tuh sampai berkarung-karung gitu, ya. Mantap. Oke, kita lanjut guys. Mie ayam. Saya kayaknya ini nggak habis nih. Saya nggak bakalan habis ini kayaknya. Nah, oke. Kita aduk-aduk. Ini nih, cara makan mie ayam saya begini. Oh ya, mangga. Bentar lagi rame, banyak rame pool, nggak kebagian tempat, siap. Wah, berarti saya ini beruntung nih ya. Nih ya, kita cobain mie-nya guys. Mie-nya model keriting begini, mantep nih. Daerah Tambun ya. Oke. Nese oi. Bentar guys, cari posisi dulu. Berantakan saya makan nih. Soalnya sambil megang HP. Siap, ngapa diputer-puter? Biar nyangkut. Soalnya saya sambil megang HP nih. Enak banget, asli. Lagi-lagi. Pak Ahmad Kosasi, hatur nuhun buat es jeruknya Pak Ahmad. Mantap. Minim tulang maksudnya. Biasanya kan kalau mie ayam itu suka banyak tulangnya, ini nggak ada. Maksudnya dikit tulangnya. Ayam nggak bisa dua mangkuk nih. Benar. Ini ayamnya guys. Ayamnya cincang. Ayam cincang. Asli mus, ini enak banget mus. Betul. Saya kali ini rekomendasi dari Om Bob. Mantap. Jempol. Ya. Nah, mie ayam yang model kayak begini nih yang saya suka nih. Ini jarang sekali mie yang kayak begini nih saya temuin di daerah saya nih di Garut. Jarang banget. Ya. Udah mami ayamnya banyak. Harganya murah. 9.000 guys. Tapi kalau ini enggak tahu saya ini harganya berapa nih. Ya, nanti kita tanya. ST-nya asli, gulanya asli. Oke ya. Asli sumpah ini enak banget. Ya, enak banget. Terus kemarin juga katanya ada tuh dari TV ya, TV nasional yang kesini. Keren banget nih. Wih, keren. Dari Trans 7 ya. Oke. Ini kalau begini kan. Nah, kalau begini nih. Nah, kalau yang mau ngambil kuahnya kan susah nih. Kita pakai sendok, guys. Nah, pakai sendok ya, pakai sendok. Kalau mau ngambil kuahnya kita pakai sendok. Tuh, ini ayamnya, guys. Ayamnya, ayam sama ini, sama apa namanya? Ayam sama. Adek mau? Enggak.
Kikil. Tuh, bentar lagi habis nih. Panas sih haradang di dia. Aduh, udah susah nih. Biarin aja. Udah susah. Pas bumbunya juga pas, asinnya pas, gurinya pas, ayamnya juga enak banget. Pokoknya nih saya rekomendasiin nih teman-teman yang mau makan mie ayam murah di stasiun Tambun. Nanti saya spill lagi ya untuk ke sini ya. Pokoknya ini enak banget sumpah. Terima kasih ya. Ini sampai kuah. Habis guys, mantap. Om Bob, terima kasih. Lapar, saya lapar. Nah, tinggal sekarang kita bayar. Es teh manisnya juga ini enak. Es teh manisnya asli, gulanya juga asli. Segar. Nah sekarang saatnya kita bayar. Pade, ya. Mie ayam sama es teh, ini 12.000 ya. Guys, 12.000. Ya jadi berarti. Wah, pakai es teh aja 13.000. Tuh, ini 12, murah ya. Kita bayar dulu, bentar. Mie ayamnya 9.000, ya. Berarti es teh manisnya 3.000 guys. Nah ini dia. Bu, maaf bu. Iya. Ini bu. Ini guys, 12.000 ya. Bentar, 12, 10.000. Nah ini 2.000-nya. Oke, 12.000. Terima kasih. 12.000 kenyang, warak tau. Mie-nya lihat. Nah, jadi ini tipe mie ayam jumbo ya. Tuh lihatin, mantep kan? Kalau es teh jus 1.000. Oh gitu. Oh yang ini ya. Ini 1.000 ya. Oke gitu, siap. Ini habisnya sampai jam berapa deh? Habisnya. Oh habisnya. Biasanya kalau lagi rame? Jam 2 udah habis. Tuh, jam 2. Jadi kalau teman-teman mau kesini, kudu buru-buru ya. Jangan sampai lewat dari jam 2, habis. Oke, yuk kita pulang. Kita lewat mana ya? Di sini aja deh. Ayo. Tuh, lihatin yang makan. Dah, rame. Tuh, yang makan. Siapa? Maaf. Nih, Tambun, nanti teman-teman ambil jalan yang ke arah Kampung Kobak. Tuh ya, sudah ini. Nah, ini ininya nih. Tuh. Mie ayam rel stasiun Tambun. Saya foto dulu ya, bentar.